Hello parents. Salah satu kondisi yang sering dialami oleh bayi adalah saat nafasnya ikut mengeluarkan bunyi. Kondisi ini tentu membuat kita sebagai orang tua menjadi sedikit khawatir dan bertanya-tanya mengapa hal itu bisa terjadi. Namun parents, sebenarnya tak perlu cemas berlebihan, sebab nafas bayi yang berbunyi dan terjadi sesekali umumnya adalah hal yang normal. Hal itu bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor tertentu. Meskipun begitu, parents juga tak boleh menyepelekan hal itu begitu saja, sebab ada beberapa kondisi nafas berbunyi yang perlu diwaspadai. Nah, pada edisi kali ini akan kita bahas penyebab nafas bayi berbunyi serta hal yang perlu diwaspadai. Yuk kita bahas, parents! Eits, sebelum dimulai, jangan lupa support channel ini dengan cara klik tombol subscribe yang ada di bawah agar dunia parenting semakin semangat menyampaikan informasi yang bermanfaat. Nyalakan juga tombol loncengnya ya, agar tidak ketinggalan pembahasan-pembahasan seputar pengasuhan selanjutnya. Jenis bunyi yang normal pada bayi. Umumnya nafas bayi berbunyi yang normal disebabkan karena saluran pernafasan bayi yang masih sempit dan bayi belum bisa mengeluarkan lendir pada saluran nafas seperti pada anak-anak atau orang dewasa. Pada bayi yang baru lahir, hal itu membuat lendir menghambat aliran udara sehingga menimbulkan bunyi pada saat ia bernafas. Ada beberapa jenis suara yang normal terjadi pada bayi, diantaranya suara seperti kumur-kumur yang disebabkan karena terkumpulnya air liur di bagian mulut dan tenggorokan, suara mengendus yang terjadi saat bayi sedang tidur nyenyak, suara seperti siulan yang disebabkan karena saluran pernafasannya yang masih sempit, serta suara cegukan yang disebabkan karena ia terlalu banyak menelan udara saat menyusu. Jenis bunyi yang perlu diwaspadai. Meski nafas bayi yang mengeluarkan bunyi sebagian adalah hal yang normal, namun ada pula beberapa kondisi yang sebaiknya diwaspadai oleh para orang tua karena bisa mengindikasikan adanya gangguan pada sistem pernafasannya. Beberapa tipe bunyi nafas yang perlu diwaspadai diantaranya bunyi nafas mendengkur yang bisa disebabkan oleh kelainan bauan lahir pada pita suara dan tenggorokan. Hal ini diperparah jika diikuti gejala lainnya seperti suara serak, sesak nafas, dan diikuti demam. Selain itu, waspadai juga bunyi nafas yang terdengar seperti melengking dengan nada tinggi. Biasanya suara itu juga diikuti oleh gejala lain seperti batuk-batuk, lemas, dan terlihat sulit untuk bernafas. Hal itu bisa disebabkan oleh infeksi pada saluran nafas atau alergi. Sebaiknya segera periksakan ke dokter saat bayi menunjukkan gejala tersebut. Cara mengatasi nafas bayi yang berbunyi. Jika nafas bayi berbunyi, namun ia tampak normal, tidak rewel ataupun lemas, maka ada beberapa hal yang bisa parents lakukan untuk membantu bayi mengatasi masalah tersebut. Pertama adalah dengan membantu mengeluarkan lendir dari hidungnya dengan alat pengisap lendir khusus bayi dan meneteskan larutan saline sebelum mengeluarkan lendirnya. Kedua, jagalah kebersihan dan kelembapan udara di sekitar si kecil. Selanjutnya, berikanlah bayi lebih banyak ASI dan tidurkanlah bayi dengan posisi yang tepat. Jika bunyinya dirasa sudah tidak normal dan bayi tampak lemas, maka sebaiknya segera periksakan hal itu ke dokter agar bayi mendapatkan perawatan dan penanganan yang tepat. Nah, itu dia parents, pembahasan mengenai nafas bayi yang berbunyi serta hal yang perlu diwaspadai. Semoga informasi ini bermanfaat, parents. Sekian.